tidak agama, agama semayang ngaji. Kalau hari-hari duduk sini, Hasan buat benda je, dah mok tak aduk eh? Mak main haji ngabang, biasa. Nanti ada. Rindu tak ke mok? Rindu. Kalau rindu kita buat kena? Telefon ataupun doa. Sedih tak duduk sini eh? Mok tak aduk? Sedih. Lepas tu kalau nak mandi semua, siapa hak uruh? Ada makan dah. Lagi? Makan berapa kali sehari? Ali rindu tak ke mok? Ha? Kalau Ali rindu ke mok, Ali buat benda? Sayang. Sayang lagi? Ngaji. Baca Al-Quran. Kalau nangis, abang pucuk lah. Dah Ali duduk sini, Ali nangis tak ingat ke mok? Setiap kali berasa rindukan ibu dan ayah, saya serta adik-adik akan berdoa supaya rasa rindu ini hilang. Itu luahan Husin Izzuddin Cik Mamat. Dia bersama dua adiknya, Hasan Nasruddin dan Ali Akimuddin, dihantar ke Pusat Kuarantin COVID-19 Semarang, PKCM, sejak 7 April lalu selepas menyai kontak dengan individu dalam siasatan PUI di Pusat Pengajian Cik Daud Al-Futani, Pasir Putih, Marang. Tiga beradik itu antara 15 individu dalam pemantauan PUS yang dibenarkan pulang hari ini selepas disahkan negatif COVID-19. Husin berkata sepanjang berada di PKCM, dia yang bertanggungjawab menjaga dan menguruskan dua adiknya itu.